Dari sekian banyak varietas anggur yang telah beredar di pasaran Indonesia, nama varietas anggur Angelica mungkin belum terlalu familiar untuk sebagian masyarakat Indonesia. Namun faktanya, varietas anggur Angelica termasuk salah satu jenis anggur impor yang dikenal memiliki kualitas yang jempolan. Anggur Angelica termasuk varietas anggur berbiji yang dikenal memiliki cita rasa paling manis di Indonesia. Penasaran, seperti apa anggur Angelica ini? Dalam video kali ini kita akan mengulas tentang anggur Angelica. Seperti apa bentuk anggur Angelica? Keunggulan apa saja yang dimiliki anggur varietas Angelica ini? Nah, agar Anda tak lagi penasaran, mari simak video ini hingga selesai ya. Anggur Angelica termasuk varietas anggur meja yang dikenal dengan cita rasa yang paling manis di antara varietas anggur impor lainnya. Buah anggur Angelica mempunyai tampilan buah yang cantik. Kulit buahnya berwarna merah semi jingga saat sudah matang. Buah anggur Angelica berbentuk oval lonjong dengan kesan sangatlah khas. Sekilas bentuk buah anggur Angelica ini terlihat hampir menyerupai bentuk buah mangga. Untuk ukuran berat per butir sendiri, buah anggur Angelica bisa mencapai berat sekitar 7 sampai dengan 14 gram. Dari segi tekstur, buah anggur Angelica juga mempunyai daging buah yang tebal dengan teksturnya yang renyah. Buah anggur Angelica ini juga memiliki kulit buah yang tipis, sehingga ketika Anda menikmati buah anggur ini, akan terasa lebih nikmat tanpa repot harus mengupas kulitnya. Untuk soal rasa, gak perlu diragukan lagi, buah anggur Angelica ini mempunyai cita rasa manis yang begitu legit dengan tingkat kemanisan yang sangat luar biasanya. Konon kabarnya, kandungan gula di dalam buah anggur Angelica ini mampu mencapai angka 22% sampai dengan 26% Brix. Takaran ini tentu sangat manis untuk kandungan alami gula yang ada pada buah anggur. Anggur Angelica merupakan salah satu jenis tanaman anggur impor unggulan yang berasal dari Ukraina. Anggur Angelica berasal dari hasil persilangan antara anggur varietas Talisman dengan anggur varietas Kismis Radian. Tanaman anggur Angelica dikenal sebagai salah satu tanaman anggur yang memiliki tingkat adaptasi yang sangat baik. Sehingga Anda bisa menanam tanaman ini dimanapun. Bibit anggur Angelica dapat tumbuh dengan baik pada dataran tinggi. Selain itu, anggur varietas ini juga mampu tumbuh dengan baik pada dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Tanaman anggur Angelica dikenal memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap serangan jamur dan air. Seperti yang kita ketahui, serangan jamur adalah momok terbesar dalam bertanam anggur. Namun dengan kemampuan yang dimiliki anggur Angelica ini, Anda tidak perlu khawatir saat hendak bertanam bibit anggur Angelica. Keunggulan lain yang dimiliki anggur Angelica adalah, varietas anggur Angelica memiliki kemampuan yang baik terhadap curah hujan yang tinggi. Bibit anggur Angelica dapat bertahan dengan baik terhadap curah hujan yang tinggi tanpa khawatir bibit mati atau layu. Anggur Angelica termasuk varietas anggur yang dikenal mudah berbuah. Panen buah anggur Angelica dapat dinikmati saat tanaman anggur sudah berumur 1 hingga 2 tahun setelah tanam dengan menggunakan bibit hasil grafting. Adapun masa pematangan buah anggur Angelica tergolong singkat, yakni berkisar antara 100 sampai dengan 110 HSP. Keunggulan lainnya adalah tanaman anggur Angelica ini mampu menghasilkan tandan buah yang tergolong besar.
Untuk berat satu tandannya bisa mencapai 500 gram sampai dengan 1 kg per tandan. Namun, jika dirawat dengan optimal, anggur Angelica mampu menghasilkan tandan buah yang lebih besar. Demikianlah informasi tentang anggur varietas Angelica. Dengan kulit buah berwarna merah nan cantik dan cita rasa yang super manis, membuat siapa saja yang menikmati buah anggur ini akan setuju dengan kualitas daging buah yang begitu menggoda. Tak hanya cocok untuk dijadikan cemilan di rumah, tanaman anggur Angelica ini sangat direkomendasikan untuk dikembangkan menghiasi pekarangan rumah Anda. Jika ada informasi menarik lainnya seputar anggur Angelica, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk bisa menonton video menarik lainnya. Terima kasih.